Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa alamna fa'afi wa lumi fi darin amin. Wa an anasin radiyallahu anhu wa bilaikula wa an anasin radiyallahu anhu qala kana nabi kana benun li abi talhata radiyallahu anhu yashtaki. Riwayat daripada Anas, biasanya ini adalah Anas bin Malik, khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata beliau. Ini beliau ya selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana benun, ada anak laki-laki bagi Ibnu Talha radhiyallahu anhu. Jadi Abi Talha punya anak laki-laki. Yastaki, sedang ya jatuh sakit. Fakharaja Abu Talhata fakubita sabiyu, lalu keluar Abu Talha. Abu Talha keluar kepada Nabi. Fakubita sabiyu, lalu anaknya meninggal dunia. Falamma raja'a Abu Talhata, maka tatkala Abu Talha kembali, qala ma fa'al ibni, ia berkata ini kepada istrinya tentunya, ma fa'al ibni, apa yang telah dilakukan oleh anakku. Kalau bahasa kita, bagaimana keadaan anakku. Qalat Ummu Sulaimin, ini istrinya, kata jawab istrinya, wahia Ummu Sabiyyi, yaitu adalah anak ibu daripada anak Abu Talha. Wa askanu makana, dia itu lebih tenang apa yang ada. Bahasa kita, dia itu dah tenang banget lah. Wa qarrabat lahul asya'a, lalu Ummu Sulaim menyajikan untuk suaminya akan makan malam. Fata asya'a, lalu ia pun makan. Summa asoba minha, kemudian ia bersetubuh kepada istrinya. Abu Talha kepada istrinya itu Ummu Sulaim bersetubuh. Falamma faragha, maka tatkala selesai udah bersetubuhnya, udah selesai makannya udah ya, qalat, berkatalah Ummu Sulaim istrinya, wa rusabiyya, makamkanlah anak itu. Langsung ngomong begitu, makamkanlah. Riwayat ini, nanti ada riwayat yang lain lagi. Makamkanlah anak itu. Jadi apa? Dikasih makan langsung ya. Ditanya anakku kemana, dia udah tenang, lebih tenang daripada yang ada, udah tenang sekali. Kemana anak saya? Dia udah tenang, Bang. Udah tenang banget, Bang. Enggak dibilang udah mati, enggak. Udah tenang banget, Bang. Lalu istrinya menyediakan makan. Makan malam dulu, Bang. Makan dulu, Bang. Iya, makan. Habis makan ke kamar suami istri. Iya. Melakukan hubungan suami istri. Kemudian setelah itu sudah selesai, kuburinlah, Bang, ternyata anaknya sudah mati. Falamma asbaha Abu Talhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu, maka tatkala pagi hari Abu Talha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keadaannya itu, anaknya itu, ya, sama istrinya, sama beliau. Faqala, lalu Nabi bersabda, a'rastumul lailata, apakah kamu telah melakukan hubungan badan pada istrimu di malam itu? Qala, na'am, iya ya Rasulullah. Qala, kata Rasul, Allahumma barik lahuma fawaladat sekulaman, ya Allah, berkahilah keduanya. Lalu istrinya ya
melahirkan seorang anak laki-laki. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik lahuma, berkahilah keduanya. Lalu mengandung dan melahirkan. Kalau Nabi yang doa ini, anak kira-kira gimana nih? Pastinya bagus ya. Bagus ini anaknya. Kita ya kalau minta doa sama orang yang dekat sama Allah, undang dia, kita umpama mengadain apa? 4 bulanan apa 7 bulanan. Undang orang alim. Suruh beliau doa, tapi biar hidup gitu ya. Ya, biar hidup gitu ya. Biar hidup. Ya. Beliau suruh datang, ya datang kita undang ke rumah kita. Lalu minta doa, beliau doakan. Ya, umpama kita mau undang, minta beliau berdoa. Ya. Umpama kita kan begitu biasanya acara 7 bulan atau 4 bulan gitu. Didoain oleh Nabi. Ya, memang kalau doa itu orang yang dekat sama Nabi, dekat sama Allah. Bukan sekedar bisa doa doang, bukannya bukan lancar doang. Cuma doa itu orang yang dekat sama Allah. Ilmunya banyak, ngamalin ilmu, bukan asal doa doang, bukan ya. Jadi ilmunya banyak, ngamalin ilmu, bukan timbang bisa baca doa, bukan lancar, memang lancar sampai nggak ketahuan titik komanya kan. Saking lancarnya. Jangan itu yang kamu minta. Saya minta antum yang doa, saya minta Pak Kiai yang doa, saya minta guru yang doa, tolongin. Tolongin doa. Iya. Seperti ini, Nabi doakan, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah keduanya, lalu mengandunglah dia, lalu melahirkanlah dia seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Thalhah, lalu Abu Thalhah berkata kepadaku, kepada perawinya nih, yaitu Anas bin Malik, ahmilhu hatta ta'ti bihi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bawa dia tuh anaknya, hatta ta'tiya bihin nabiyya, sehingga kau datang dengan anak itu, anaknya dia. Ya, beliau nyuruh Anas bin Malik bawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu ma'ahu bitamaratin, dan Anas bin Abu Thalhah mengirim bersamanya mengirim ya Anas bin Malik bersamanya dengan tamarah, dengan beberapa kurma. Jadi dibawa anaknya sama kurma, mau diapain? Tahnik. Nah, ini juga ya jadi contoh buat kita. Datang ke rumah kiai ya, rumah guru, bawa anak, bawa anaknya. Mau diapain? Tahnik. Dengan kurma. Faqala, lalu ia berkata, amahu syai'un, apakah ada bersamanya sesuatu? Qala, na'am, ada ya Rasulullah, tamaratun, ini ada beberapa kurma. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil itu kurmanya, fa madha, kemudian Nabi mengunyahnya kurma itu, summa akhadha min fi'i, kemudian Nabi ambil kurma itu dari mulutnya. Jadi Nabi kunyah di mulutnya, lalu ambil, Nabi ambil dari mulutnya, faja'ala fi fi'i sabi'i, lalu Nabi jadikan itu kurma ya
dimasukkan pada mulut anak kecil itu. Hanakahu wasammahu Abdullah, kemudian beliau taknik itu, beliau gosok-gosok ke langit-langitnya, ya, dan beliau gosok-gosok ke langitnya. Oleh itu diambil, jadi dimakan, gosok-gosok ke langitnya, ya, kemudian Nabi ambil, lalu kasih. Dan beri nama makan dengan Abdullah, Abdullah. Ini juga contoh buat kita, kalau kita punya anak, ya, kita datang sama guru kita, sama orang alim, sama kiai, ya, orang yang kita anggap mulia, ya, umpama guru kita, kita bawa anak kita datang kepadanya, ya, dengan bawa kurma, tapi kurmanya jangan satu doang, ya. Kurmanya satu doang, jujur banget, ya. Datang, minta tolong ditahnikin, ya. Datang, tolong doain, masya Allah, nggak dikasih. Yakin anak kita jadi begitu. Amin. Tafa'ulan mutafakun alaih. Jangan sampai enggak tuh kalau punya anak begitu. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan pada satu riwayat lagi bagi Imam Bukhari, ya. Tadi juga Imam Bukhari juga. Ada riwayat lain, qala Ibnu Uyainah, berkata oleh Ibnu Uyainah, fa qala rajul min al Ansari, lalu berkata seorang laki-laki dari orang Ansar, fam faraitu tis'ata auladin, lalu aku melihat ada 9 anak laki-laki. Masya Allah. Jadi Abu Talha melahirkan 9 anak. Abu Talha melahirkan 9 anak. Qad qara'ul Qur'ana, sungguh mereka itu hafal Qur'an. Baca, maksudnya apa Al-Quran, yakni min auladi Abdillah al-Maulud, yakni daripada anak, hanya daripada anak-anak Abdullah yang dilahirkan itu. Jadi anak-anak Abdullah itu berarti cucunya, ya, anak-anak Abdullah yang dilahirkan tadi. Ya. Jadi Abdullah punya, ya, Abu Talha punya anak namanya yang tadi Abdullah yang dinamain sama Nabi. Nah, Abdullah ini punya anak 9 laki-laki. Subhanallah. Semuanya hafal Quran. Berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa pula tadi, istri yang saleh, suami yang saleh, melahirkan anak yang saleh, doa Nabi. Insyaallah. Jadi kalau pengen punya anak saleh, ya, jadilah orang saleh, orang tuanya, bapak ibunya, ya, dan punyalah seorang guru yang saleh. Nanti akan melahirkan anak yang saleh. Wa fi riwayatil muslimin mata bunu li Abi Talhata min Ummi Sulaimin, telah meninggal dunia anak laki-laki bagi Abi Talha daripada Ummi Sulaim. Faqalat li ahliha, lalu ia berkata, Ummu Sulaim berkata kepada ahlinya, kepada, ya, keluarganya, la tuhaddisunya, berkata kepada keluarganya, la tuhaddisu Aba Talha bibni, jangan kau ceritakan kepada Aba Talha tentang anaknya, tentang putranya udah meninggal, jangan ngomong-ngomong, ya. Ini kata Ummu Sulaim, istri Abu Talha, ngomong sama keluarganya, jangan ngomong-ngomong kalau anaknya udah meninggal. Diam, biar saya aja yang cerita. Kata
istri Abu Talha yaitu Ummu Sulaim. Hatta aku na ana uhadisu, sehingga aku yang akan ceritakan sendiri ya tentang anaknya itu yang sudah meninggal. Faja'a, lalu datang tuh Abu Talha. Faqarrabat asya'an, datang Abu Talha, pulang dia ke rumahnya, lalu istrinya Ummu Sulaim menyajikan makan malam. Fa'akala wa syariba, lalu ia pun makan dan minum. Ya, kalau suami pulang disediain makan, disediain minum sama istri, enak gitu. Subhanallah, istri yang salihah. Jangan suami pulang cemberut. Suami pulang ya dicuekin aja, nonton TV aja, megang HP aja. Suami pulang, Assalamualaikum, diam aja. Soalnya lagi khusyuk ngelihat HP, lagi khusyuk ngelihat TV. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang bagus suami pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cium tangan, abang mau minum apa bang? Ya, asik tuh ya. Minum kopi, minum teh, apa? Iya, terus jeruk. Ya, semuanya dah. Masya Allah. Bukan hanya itu aja, summa tasanna'at lahu ahsana makana. Ya. Kemudian istrinya Ummu Sulaim berbuat untuk suaminya ahsana makana. Tasanna'u. Paling bagus apa yang dia perbuat? Ini tasanna'u fil mudhari, buang ta tasanna'u. Qabla dzalika, sebelum itu. Jadi pelayanan yang sempurna, pelayanan yang bagus, pelayanan yang hebat, pokoknya cakep, melebihi apa yang biasa, melebihi biasa-biasanya, enggak biasanya begini, melayani sesuatu yang sangat hebat, bagus banget servisannya, karena memang ada sesuatu, ya. Fawaqa'a biha, lalu suaminya Abu Talha pun bersetubuh kepadanya. Ya, ini tentu ya sinyal daripada istrinya yaitu Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ya menyediain minum, menyediain makan, lalu disambut dengan baik, dandan ke kira-kira. Insyaallah dandan ya. Cakep pokoknya dah. Cantik pokoknya dah, cakep banget. Lalu ya hubungan suami istri langsung ke kamar. Ah, enak gitu. Bukan main ya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a, maka tatkala bahwa Ummu Sulaim telah melihat bahwa suaminya itu annahu qad syabi'a, sudah kenyang, wa asaba minna, sudah melakukan hubungan suami istri, qalat, baru ngomong. Jadi sudah kasih minum, kasih makan, baru hubungan, sudah kenyang lah. Ya, tinggal narik nafas. Ya, berkatalah beliau, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, aro'aita law anna qauman. Saya pengen nanya nih bahasa kita, bagaimana pendapatmu? Law anna qauman, jikalau ada satu kaum, aaru ariyata, mereka itu meminjamkan akan barang pinjaman mereka itu, a'la baitin, kepada ahli bait, kepada seseorang, fatolamu ariyatahum, lalu mereka minta lagi barang pinjamannya, alaum ayyam na'uhum, bolehkah mereka itu menolaknya, mau mintanya enggak mau beri dia, yang punya mau minta lagi, yang kasih pinjam mau minta lagi, boleh enggak orang yang dikasih pinjam nahan, nolak, boleh enggak kira-kira betul ha? Kala lah, kagak boleh. Punya orang, cuma ambil lagi, terserah. Faqalat, lalu bicara tuh istrinya.
fahtasib ibnaka. Ya. Ikhlaskanlah anak engkau. Wah, kaget nih. Ikhlaskanlah anak engkau. Apa maksudnya nih? Ikhlaskanlah anak engkau. Qala, ya. Perawinya berkata, faghadiba, lalu Abu Thalhah marah. Ya. Satu riwayat dikatakan Abu Thalhah ini seorang yang temperamen. Jadi istrinya seorang yang solehah, mengerti keadaan suami. Hebat. Jadi istrinya orang yang sabar, suaminya temperamen. Emang begitu biasanya. Suami istri biasanya begitu. Istrinya suaminya kalem, ya udah cukup-cukup. Atau dibalik, lakunya galak, bininya sabar. Biasanya begitu. Oh, dua-duanya adem kayak sayur deh. Iya. Serba ayam jadinya semuanya adem. Semuanya panas kayak sayur kambing ya. Fakoh marah Abu Thalhah, Abu Thalhah marah. Jadi masih marah juga, padahal udah asyik banget itu. Sediain minum, sediain makan, disambut dengan wajah yang cantik, penuh senyum, ramah tamah. Pokoknya beda dari yang beda, beda dari yang beda, sempurna banget. Lalu bersetubuh, udah asyik, udah lelah, ada narik nafas, berkipas kipas bahasa kita mah. Ini kan udah asik banget tuh, masih marah juga, masya Allah. Summa qala, kemudian berkata ia, tarok, ia tarok tini, hatta iza talaktu. Perawinya berkata, aku tinggalkan, ya tarok tini, engkau tinggalkan aku. Hatta iza talaktu, sehingga aku berlumur, kalau bahasa kita. Ya, summa akhbartini, kemudian aku berita, engkau beritakan kepadaku bibni, dengan anakku. Kalau bahasa kita, ente kamu kenapa enggak bilang-bilang, udah kayak begini baru bilang. Gitu. Bahasa kita begitu. Kenapa enggak bilang-bilang, udah kayak begini baru bilang. Fantolako, karena nih Abu Thalhah sayang banget sama anaknya. Ya, beliau sayang banget sama anaknya. Ya. Beliau seorang yang temperamen, tapi sahabat Nabi seorang yang beriman. Ya. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Thalhah ini orang murid begini yang baik, ya. Lagi marah-marah pergi ke rumah guru datang. Ya, jangan sampai ya, apa bini nyuruh lakinya, mau nyuruh gurunya suruh nasihatin ya suaminya yang di mana muridnya gurunya itu. Jangan sampai begitu. Bisa boleh jadi itu muridnya kagak mau dinasihatin. Yang bagus kita kalau punya masalah punya guru, datang sama guru minta dinasihatin. Insya Allah masalahnya kelar seperti Abu Thalhah, seorang yang temperamental, tapi seorang yang beriman kuat. Beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'ata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'akhbara ubi makana. Lalu ia beritakan kepada Rasulullah tentang apa yang sudah terjadi. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah memberkahi kamu berdua pada malam kamu berdua. Masya Allah. Kan tadi melakukan hubungan tuh. Allah berkahi kamu berdua. Qala, berkata ia, perawinya fahamalat. Lalu istrinya hamil. Qala, berkata ia, wa perawi ya wa kana Rasulullah, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, Rasul dalam
bepergian wahya ma'ahu, dan dia awa Ummu Sulaim bersama Rasul. Wa kana Rasulullah, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatrukuha turukan. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke Madinah, ya, dari ya sebab musafir, la yatrukuha turukan, beliau tidak datang kepadanya di waktu malam. La yatruku turukan artinya la yatiha lailan, jadi enggak biasa-biasanya beliau datang di waktu malam. Fadanau minal madinati, beliau mendekatnya mereka dekat daripada kota Madinah. Fadarabahal makhadu, kemudian fadarabahal makhadu, sakit anak itu, memukul akan dia sakit, maksudnya sakit ya, anaknya sakit. Fahtabasa alaiha Abu Talhata, lalu tertahanlah Abu Talha atasnya, atas istrinya. Wantolak Rasulullah, dan pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulu Abu Talhata, berkata Abu Talha, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yujibuni an akhruja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Talha, sesungguhnya engkau mengetahui wahai Tuhanku bahwasannya telah mengherankan aku bahwa aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza kharaja, apabila ia keluar, jadi aku keluar ini ya kalau Rasul keluar. Wa adkhala mahu iza dakhala, dan ia masuk bersamanya apabila ia masuk. Wa qadi tabastu bima taro, dan sungguh aku tertahan dengan apa yang kau lihat. Takul Ummu Sulaimin, berkata Ummu Sulaim, ya Aba Talha, wahai Aba Talha, ma ajidu lazi kuntu ajidu, apa yang aku dapat yang aku akan dapati. Intolik, pergilah engkau. Fantolakna, lalu kami pun pergi. Wadarabal makhadu ida qadima fauladat gulaman, dan sakit anak itu ketika datang keduanya, lalu dia melahirkan anak laki-laki. Faqalat li ummi, lalu berkata kepadaku oleh ibuku, ya Anas, wahai Anas, la yurdiku ahadun atta taqdua bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ya ibuku kepada aku, wahai Anas, ini Anas kan perawinya Anas bin Malik, la yurdiku ahadun, tidak ada yang menyusui dia seseorang pun, hatta taqdua bihi, sehingga engkau pergi dengannya, dengan anak itu, membawa anak itu ya ala Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamaltuhu, maka tatkala pagi aku bawa dia, fantalaqtu bihi, lalu aku pergi dengan membawanya ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara tamamal hadisi, dan beliau menyebutkan ya sampai sempurna hadis ini. Wallahu a'lam bissawab.